Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Halo teman-teman Andayani Channel. Kali ini Andayani Channel kembali menemani kalian nih. Meskipun ini lagi terik-teriknya matahari, tapi Andayani Channel tetap semangat untuk menyuguhkan video yang bisa kalian tonton gitu, yang bisa teman-teman tonton teman-teman di waktu senggang teman-teman. Teman-teman, ini aku lagi dalam perjalanan menuju ke satu tempat, satu bukit yang fenomenal. Kenapa fenomenal? Karena di sana ada sesuatu yang membuat bukit itu menjadi fenomenal, teman-teman. Ada sesuatu yang gitulah ya. Pokoknya ikutin terus. Aku sengaja nggak mau bilang dulu biar kalian penasaran. Ikutin terus video ini sampai akhir. Pokoknya tonton video ini sampai akhir, teman-teman. Ayo, check it out. Iya, kita akhirnya menemui jalan yang butut. Tapi kita akan gas terus. Aduh, turunannya bismillah aja ya. Semoga kita selamat sampai tujuan. Udah sampai di sekitaran lokasi bukit yang fenomenal itu, teman-teman. Aduh ya, giliran musim halodo kebunnya minta ampun, dikasih usum ngiji jebrik memang ya. Sampai sini teman-teman, ada yang bisa nebak gak aku lagi di mana? Ayo. Iya teman-teman, jadi ini tuh ada di situs Bukit Gunung Julang, teman-teman. Jadi sekitaran sini tuh banyak banget batu dan memang dijadikan tambang batu ya, teman-teman. Katanya mah batu-batu ini teh yang dulunya dipakai untuk pembangunan proyek bendungan jadi gede, teman-teman. Jadi batunya katanya berasal dari sini. Tuh, di depan sana ada yang sedang memuat batu, mungkin untuk proyek ya, teman-teman ya. Gersang banget di sini, teman-teman. Karena ya mayoritas materialnya di sini batu. Jadi dikasih terik begini, aduh, makin-makin panasnya.
Tuh, teman-teman, yang aku bilang dari awal fenomenal tuh itu tuh ada di depan mata. Katanya sih batu itu susah untuk digali, teman-teman. Jadilah seperti itu, nggak diapa-apain lagi, jadi dibiarkan gitu, teman-teman. Entah apakah ada mitos-mitos yang begitu gitu, atau emang karena faktor alam ya, wallahu alam ya. Di sebelah sini nampak aktivitas para penambang batu tuh, para pekerjanya, teman-teman, sedang apa namanya sih bisa jadi pecahan-pecahan yang kecil begini. Masya Allah. Kita untung nyangkut di situ. Coba kalau aku rolong ke aku. Panas tapi tetap semangat. Oh, jantan tuh langsung cairnya. Mungkin ngantusan seernya banyak. Jadi benar ada susu terus, bapak-bapak semuanya, para penambang, kalian hebat. Dan kita akan coba lanjut untuk mendekati ke batu yang tadi aku tunjukin, teman-teman. Panas banget ih. Tapi kita harus tetap lanjutkan, gaskeun. Thank you.
Eh, suri si papa. Itu sih surian gitu. Biasa dilihat papa kesah tuh jalan nak gampil eh kadi ya wata mau kan video we am kadi ya tahu sudah supporto kipas kadi ya wata pak terus ulahnya nak motor kadi tuh juga sih dia motor mah kadi ya tak penuhnya banyak silah we assalamualaikum ah kadinya Aduh, treknya lumayan ya, Pap ya. Aduh, jalannya begini banget. Gede terlihat dari sini teman-teman. Teman-teman, di sini ada danau. Kolam besar danau. Terbentuk danau mungkin karena apa? Bekas galian ya. Bekas galian, batu, ya. Bekas galian batu. Iya, jadi terlalu legok ya, Beh. Jadi nampung air jadilah danau. Di atas gunung. Di atas gunung batu. Lagi. Gunung Julang, danau di atas Gunung Julang. Gunung Julang. Danau di atas Gunung Julang. Ya. Jadi Gunung Julang itu dulu ya, batu-batu itu untuk proyek bendungan Jati Gede. Ya, gitu. Jadi Gunung Julang ini dulu batu-batu itu dipakai untuk proyek bendungan Jati Gede. Kok bisa ya ada danau di Bukit Batu? Nah itu di sebelah saya baru jadi gede. Oh iya. Ya, batu-batu ini kan buat bekas proyek bendungan Jati Gede. Ayo lanjut lebih dekat. Megah ya. Tuh, Masya Allah ya. Ini buah batu yang tidak bisa digali teman-teman. Ini kepalanya, ih mirip sesuatu gitu ya.
Orang bilangnya ini mirip kipas, tapi aku kok ngelihatnya kayak kepala burung, itu sayapnya. Jadi seolah-olah burung yang sedang menengadah ke atas sambil mengepakkan sayap, benar gak sih? Masya Allah ya, ciptaan Allah bisa begini. Padahal ini terjadi alami teman-teman, hanya sisa-sisa yang bekas ditambangnya aja. Cuma gak diterusin karena katanya ya susah, katanya mau digali lebih dalam, lebih ini teh gitu. Entah faktor alam atau ada mitos-mitos yang tertentu gitu ya, itu wallahu alam. Coba menurut teman-teman, ini mirip, lebih mirip kipas atau lebih mirip burung teman-teman? Komen ya. Masya Allah, kok bisa ya? Sungguh fenomena alam bisa begini. Di sini gersang, kok di sana hijau ya? Nah teman-teman, dari angle sini beda lagi. Dari sini kok mirip apa ya? Pokoknya beda. Dari setiap sudut beda teman-teman. Coba yang ini mirip apa nih? Tuh, dari sini udah beda lagi teman-teman. Ini kayak orang zaman purba ya. Tuh, beneran deh. Setiap angle beda-beda teman-teman. Lihat dari kayak seperti orang yang lagi memandang ke sana. Ini lihat sini deh. Ya. Ini kalau orang ini baju ini kayak kain dari kulit gitu, kayak dari kulit nih. Kayak purba, orang purba gitu. Iya, zaman purba. Jadi dari beda angle. Iya. Beda tampilan gitu ya. Ya jadi kayak orang purba zaman dulu. Nah, ini dari kan suka ada baju yang selempang dari kulit tuh. Iya, nah, iya. Iya, Pi. Beneran. Ini mirip tokoh, ada tokoh film ay manusia batu. Aduh, apa namanya? Aku lupa. Beneran mirip manusia batu, teman-teman tuh. Kalau dari sini ya. Tuh jelas banget ya, kita memvisualkan gambar ini tuh, lihat kayak hidungnya ada matanya gitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Ini adalah batu yang sangat fenomenal. Dan dari ketinggian Gunung Julang ini nampak jati gede di bawah sana teman-teman tuh. Di sini gersang tapi penuh rasa takjub teman-teman ya. Itulah yang aku rasakan di sini. Gersang, panas, terik gitu. Tapi ya takjub gitu, ada kok ada yang begini gitu ya. Tadi ada danau di bawah, sekarang ada ini gitu, batu yang sangat-sangat unik. Handphone pada ngebul ya. Handphone pada ngebul.
Oke, teman-teman, video kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saksikan terus, pantengin terus Andayani Channel. Yang belum subscribe, seperti biasa, buruan subscribe, like, dan komen, share juga ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.